Akta Suruhanjaya bebas tata kelakuan polis IPCC mula berkuat kuasa pada 1 Julai 2023 Bukit Gelugur. Bermaksud saya tidak akan bekalkan data 5 tahun, saya akan bekalkan data 1 tahun. Jumlah aduan yang kita terima adalah 348. Seperti Bukit Gelugur sedia maklum, di bawah akta yang sama, Seksyen 25 membolehkan IPCC untuk mengklasifikasikan aduan. Kalau ianya bersifat rasuah, itu di bawah Seksyen 25A, maka IPCC salurkan kepada SPRM. Ada juga yang IPCC salurkan terus kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Itu di bawah 25B. 25D itu di bawah polis. Begitulah di bawah 25E adalah no further action atau aduan yang bersifat remeh. Manakala 25C adalah betul-betul masuk dalam jurisdiction IPCC. Jumlahnya 7. Jadi dalam 7 ini antaranya nature of the cases itu adalah anggota PDRM membuat aduan terhadap atasannya ataupun pengadu membuat aduan kerana tiada tindakan ke atas aduan awalnya. Ada juga aduan daripada 7 ini yang bersifat isu integriti, maknanya pemilihan rekrutmen pangkat inspektor itu dikatakan ada unsur-unsur yang kompromis soal integriti. Kemudian ada juga yang bersifat gangguan seksual. Ada 7. Yang Berhormat bertanya apakah hasil IPPP setakat ini, 7 itu Yang Berhormat masih dalam proses siasatan. Terima kasih.